ya Allah, terima kasih kawan-kawan baikku. Fahim, baru sampai ya. Happy birthday orang ini. Terima kasih Syakir, terima kasih. Terima kasih tau korang datang sediakan kek berbentuk manusia Roblox ni. Thank you tau. Terima kasih Hafaz, terima kasih Udin, terima kasih Wafi. Saya ada hadiah untuk orang. Apa hadiahnya Syakir? Letaklah atas mi. Wah, bagi dumbbell. Terima kasih Syakir. Wah, thank you Syakir. Wah, baiknya korang, kawan-kawan baik aku ni. Sorry lambat. By the way, happy birthday korang. Semoga dimurahkan rezeki dan panjang umur. Amin, terima kasih. Hai korang, saya sorry. Nish pun datang. Terima kasih lah korang semua datang ya. Aku tak sangka korang sanggup celebrate birthday aku. Orang boleh lagi sadar tu. Terima kasih Syakir. Datang luar jap. Belum nyanyi lagu happy birthday ni, sudah datang luar. Nyanyi lagu birthday dulu ke, datang luar dulu ni. Aduh, banyaknya surprise. Banyaknya surprise korang ni. Nak nyanyi dulu. Mel lah nyanyi dulu. Ni kek aku . Terima kasih tu. Siapa yang sediakan kek ni? Mana bilik kamu orang? Bilik saya dekat atas Fahim. Bilik saya dekat atas Fahim. Fahim, abang nak buat apa? Ya Allah, banyaknya surprise korang. Hafaz, terima kasih tu Hafaz. Jomlah kita nyanyi . Okay, ready. 3, 2, 1. And nyanyi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Horangi. Happy birthday to you. Terima kasih semua. Aku sebenarnya baru 18 tahun tau. Terima kasih sebab celebrate umur aku yang 18 tahun ni. Stay young. We are gonna stay young forever. Gitu hashtag jiwa muda. Ora, datanglah luar. Aku ada surprise. Nish, susah-susah je. Kejap. Korang banyak surprise lah. Terharu aku ada kawan-kawan baik macam korang ni. Nish, apa ni? Ya Allah, Nish. Mentang-mentang aku baru dapat lesen, baru jadi 18, kau hadiahkan aku kereta supercar. Nish, ya Allah. Aura, aku ada hadiah. Aku bagi rumah besar dengan tiket stadium. Ya Allah, Wafi. You guys are all my best friend lah. Korang semua ni memang kawan baik. Aku terharu tau dapat ada kawan baik macam korang. Nish, boleh test ke ni? Oh my god. Wow. Nombor plate nanti boleh tukar ya, Nish. Serius lah, Nish. Okay, wow. Okay lah, kita parking dulu. H99. Lawa juga kalau tukar H99. Thank you. Wow, terima kasih semua bagi hadiah. Wafi siap bagi rumah. Makanlah kek ni. Banyak lagi hadiah ni tak terbuka ni. Makanlah kek tu. Tadi Fahim, dia buat apa tu kat bilik? Udin, apa-apa tu awak nak cakap tu, Udin? Nak bagi hadiah juga ke, Udin? Sinilah nak bagi hadiah apa tu? Fuyo, laptop! Wah, Hafaz, awak pun ada surprise. Apa surprise-nya, Hafaz? Wah, Monji 10 pun bagi iPhone. Thank you lah, Monji 10. Hamster tak bagi siapa-apa ke kat orang ni? Birthday saya ni. Fahim, sebab surprise apa ni? Wah, Fahim, awak buat surprise apa? What? PS5? Fuyo! Terima kasih lah, Fahim. Xbox dengan PS5. Tak pernah tau aku dapat hadiah macam ni tau. By the way, sini naik atas. What? Fahim ada surprise lagi? Terharulah dapat kawan baik macam korang semua. Oh my god, korang semua nak buat I menangis tau. Fahim, janganlah buat macam ni. Kita rasa nak menangis ni. Bagi PC. Wah, patutlah kau naik atas tadi . Thank you lah Fahim. Wafi, bolehlah kau tolong aku buat YouTube kan? Jadi YouTuber Roblox Gaming Malaysia. Macam si Horangi 99 tu kan? Aduhai, idola aku tu Horangi 99. Nama aku Horangi je. Dah dekat sama dah. Haras. Hafaz, awak pun nak bagi surprise. Ya Allah, untungnya dapat kawan yang baik yang sentiasa celebrate birthday. Wah, apa pula Hafaz? What? Motor biar betul Hafaz. Ya Allah, terima kasihlah Hafaz bagi motor ni. Nish, aku lupa. Apa lagi Nish? Kereta tu dah cukup dah Nish, ya Allah. Apa lagi? Atuk aku, kenapa dengan atuk awak Nish? Ada kasih motor hyperbike. Ya Allah, atuk dia kasih hadiah kat kita. Mana?
Fasup. Wey, ini betul-betul kelas ni. Woi. Eh, memang terima kasihlah kepada Atuk Nis ya, bagi hadiah. Ya Allah, korang mainlah, kita makan kek dulu korang. Dah lah, surprise-surprise ni banyak dah surprise korang. Eh, kek mana? Kek dah habis eh? Aduh, kek pun dah habis. Ikut. Ya Allah, hamster nak bagi apa pula hamster? Dah, baru nak makan kek. Keknya pun dah habis dah. Tak sempat nak makan. Apa lagi ni? Apa lagi? Ya Allah, bagi kedai aiskrim untuk aku jual aiskrim. Terima kasihlah hamster. Sorry orang termakan semua kek. Eh Fahim kak, saya tahu awak kucing tak pernah makan kek. Eh, keknya ada kat sini pula. Kek boleh berlari. Mana dah habis ni kek ni? Aduhai orang, mi aku bagi kunci rumah. Ya Allah Wafi, terima kasihlah korang. Okeylah, terima kasihlah korang. Eh, jomlah kita masuk dulu. Dahlah cukuplah surprise banyak dah ni hadiah aku dapat ni. Thank you semua bagi hadiah. Aku nak bagi ucapan, terima kasihlah semua ya. Aku tahu walaupun kita semua ni dah baru turn 18, hari ni aku baru birthday aku yang ke-18. Korang pun sibuk kan, tapi terima kasihlah sebab sudi meluangkan masa untuk celebrate birthday dengan aku tau. Aku bersyukur sangat dapat kawan baik macam korang semua. Alhamdulillah. Kek aku dah siapkan semua tapi kawan-kawan tak datang pun. Aku dah WhatsApp dah diorang hari ni nak celebrate birthday aku yang ke-18 tahun. Assalamualaikum Hora. Eh hey, Wafi, masuklah Wafi. Masuklah. Terima kasih Wafi sudi datang. Wafi, kau tahu ke kawan-kawan kita yang lain datang ke celebrate birthday aku? Aku tengok kau seorang. Eh, hamster pun datang. Masuklah hamster. Daripada ramai-ramai kawan. Eh, Fahim pun datang. Terima kasih. Korang bertiga je selalu datang. Aku yang bawa. Oh, kau yang bawa. Ya, Wafi. Korang tahu ke mana kawan-kawan yang lain? Happy birthday. Terima kasih, Fahim. Terima kasih. Sedih tau. Aku ajak satu kelas datang celebrate birthday. Diorang select. Yuka tak nak datang ke birthday aku. Hah? Yuka Faris, kenapa diorang tak nak datang celebrate birthday aku? Sambut birthday Nish. Birthday Nish sama dengan aku ke? Cuba tengok rumah depan tu. Kenapa? Kenapa? Apa yang berlaku rumah depan tu? Kenapa? Kenapa? Birthday party kaya. Yuka, diorang semua datang kat rumah Nish ke? Aku punya birthday aku ajak dulu dalam WhatsApp group tu. Kenapa diorang tak datang pun ni depan rumah je? Ke sebab aku tak famous ke Fahim? Ha? Sebab Nish tu dia famous kat sekolah ke dulu? Yuka, kita ni tak mampu macam Nish. Dia kaya. Select lah kawan-kawan kita ni. Sedih hati. Tengok atas tu meriah ramai orang tu. Ya Allah, ramainya orang kat atas tu celebrate. Sedihnya. Tak apalah korang. Mari kita celebrate dululah. Sampai hati diorang. Aku dah ajak dah diorang. Sedihnya. Korang boleh tak nyanyikan lagu lah untuk aku? Lagu Happy Birthday untuk aku. Boleh tak? Korang tak ada surprise ke untuk aku? Ha? Tak ada ke surprise ke hadiah ke? Ha? Ha? Saya makan rumput je. Ya, tak ada ke surprise? Ha? Udin! Udin! Masuklah Udin! Udin! Ya Allah Udin, terima kasihlah. Eh, apa hal Nish? Nish, kenapa ni Nish? Hari ni hari jadi kau ke? Nish, hari ni hari jadi aku. Kita punya birthday samalah. Tak nak sambut dalam rumah aku ke? Eh, aku dah buat kek sendiri. Aku nak celebrate dekat rumah aku. Kenapa pula aku nak kena celebrate kat rumah kau? Kau pergi je lah celebrate dengan kawan-kawan kau tu. Alahai. Tak apalah Nish, kau pergi je lah. Pergi je lah, tak apalah. Aku nak kasih hadiah. Oh, kau nak kasih hadiah? Biar betul. Ya, ya ke Nish? Terima kasih. Tak sangka pula dapat kongsi hari jadi yang sama kan? Kereta? Biar betul. Ya Allah, biar betul. Hah? Ya, serius lah. Eh, tapi kereta ni tak boleh gerak. Kau prank aku. Sampai hati kau Nish, kau prank aku. Ini kereta dah rosak, kau malukan aku masa hari jadi aku depan kawan-kawan aku. Sampai hati. Dahlah, tak apalah. Kau gelakkan aku. Sampai hati kau. Geramlah. Sampai hati kau, ini hari jadi aku yang ke-18 tahun. Kenapa kau nak malukan aku depan kawan-kawan kau semua?
Sampai hati kau ni. Syakir, kau betul-betul ke kau nak prank aku ni? Ha? Kalau kau nak prank aku, tak nak lah. Ya Allah, Hafaz, sampai hati kau. Apa benda pula kau nak bagi kat aku, Syakir? Ha? Ni hadiah ni. Ah, betul ke ni? Betul ke ni? Aku tak percayalah hadiah ni. Eh, aku tak boleh naik. Ini kuda palsu. Kau beri harapan dekat aku, korang semua ni. Manusia jenis apa ya? Ha? Sanggup malukan orang masa hari jadi. Ha? Dahlah, jangan pergi. Fahim, jomlah. Sampai hati diurang tau. Sedih aku tau. Sedih sangat Udin. Kenapa pula Udin? Apa? Kau tak pandai naik? Malunya. Yelah. Janganlah malukan aku masa hari jadi. Kawan jenis apa korang semua ni? Orang dah pandai bawa motor ke orang? Belum. Sabar je. Fun? Tu fun untuk aku ke Udin? Betul ke? Boleh aku ambil ke Udin? Betul ke? Aku ambil ya? Udin, bagilah. Lepaslah. Kau apa sama je Udin? Sama je macam diorang semua. Kau tak bagi pun fun tu ke aku. Aku tak nak percaya dah. Dahlah nak sambut birthday ni. Pergilah sambut birthday ni. Takpelah. Takpelah Faris. Aku dah tak nak dah terima hadiah. Aku dah malu dah hari ni. Kenapa hadiah? Kau semua belah lah. Terima kasih tau Fahim. Sebab selalu ada backup aku. Apa lagi kau nak? Kau keluar. Aku tak nak keluar. Ini rumah aku. Ah, takpe Nish. Terima kasih sangat-sangat lah. Cukuplah kau dah malukan aku. Kau bagi kereta rosak. Tak nak. Terima kasih lah. Tak nak. Terima kasih lah. Aku dah tak nak kena prank dengan kau. Kau pergilah celebrate birthday. Pergilah. Kadang apa yang orang kata betul kan Fahim? Kawan ramai tak guna juga. Kalau ada aku ada kau pun dah cukup baik dah dengan kau hamster. Aku minta maaf lah hamster. Aku tak percaya kau nak bagi motor sebab diorang dah mempermainkan aku. Dah memalukan aku masa hari jadi aku. Tapi tak apalah. Terima kasih lah ya. Kau bertiga je lah kawan, kawan baik aku. Tak apalah, jom kita nyanyi ni. Aku dah sediakan kek ni. Mahal aku beli kek ni. RM100. Jom. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi horangi. Selamat hari jadi. Aku harap tahun depan hari jadi aku tak ada lagi prank-prank macam ni. Kek ni tak besar macam kek niche. Apa lagi kau kacau celebration hari jadi aku ni? Aku nak tengok sikit pun gempak sangat ke birthday niche ni? Huh. Macam tak gempak je. Sikit-sikit nak kutuk aku. Sikit-sikit nak kutuk aku. Nak malukan aku. Apa yang gempaknya? Ha? Mana keknya? Wah, gempak betul. Siap ada kolam, ada drum. Yelah kau kaya Nish. Takpelah, aku nak ucapkan kau selamat hari jadilah. Terima kasihlah sebab jadi kawan yang memalukan kawan ya. Aku nak ajak tak nak. Takpelah, terima kasihlah. Kalau kau nak malukan aku depan kawan-kawan kau, lebih baik aku tak datang kat sini. Terima kasih sangat-sangat. Assalamualaikum. Betul lah apa orang kata, kawan ramai tak guna. Yang penting kawan yang berkualiti, yang sentiasa ada dengan kita. Tak apalah, aku redha mujur ada Fahim sebagai kawan aku. Hai, hari yang memalukan untuk sambut hari jadi. Wah, semangat betul hari ni. Aku nak study lah. Eh, mana kawan baik aku ni? Ica tak datang lagi. Faris, Ica tak datang lagi ke sebelah kau? Ica lembab sangat ni. Eh, apa masalah kau ni dengan Syakil? Lambatlah Ica tu. Macam siput BABI. Woi! Agak-agak lah ni. Ha? Kau nak kutuk kawan aku pun, ha? Agak-agak lah. Kalau lambat pun, apa masalah? Lagi best dia tak ada. Woi, Hafaz! Kalau kau tak suka si Ica, jangan kutuk dia. Aku ni best friend dia tau. 2x5 je kan berat. Memang betul ni cakap tu. Gemuk. Woi! Apa ni kutuk-kutuk fizikal aku? Aku gemuk ni pun ada muscle tau. Hai korang. Hai Ica. Ica, kenapa kau datang lambat ni Ica? Ica, kau jangan dengar lah apa yang dia kata tu. Lambat, lembab. Ica, kau biar je lah. Kereta rosak. Kereta ayah dia rosak. Apa masalah kau Syakir? Eh perempuan. Woi Syakir,
kau jangan nak kong hajar dengan Icha eh. Dia best friend aku eh. Apa cerita ni Syakir? Cerita ni aku tak tahu. Kau diam lah Fahim. Kau sama je lah dengan kawan-kawan ni. Oi tomboy. Oi, kau jangan panggil dia tomboy eh. Lembabnya kau. Biarlah dia catering masalah. Apa masalah kau ni? Ni sengaja Syakir. Janganlah bully dia. Icha, dah lah Icha. Kau duduk je kat tempat. Aku lagi laju. Asal lambat. Oi Hafaz, kau bukan pengawas nak tegur dia. At least dia datanglah sekolah. Kan? Etik sekolah tau ada lawan. Dia lambat. Cuba mari awal. Syakir, kau diamlah. Kau diamlah Syakir. Dah lah Icha sini Icha. Kau duduk depan aku Icha. Dah lah, kau pedulikanlah Icha. Dah, jangan layan Icha. Sini. Buy one the gentleman lah orang ni. Boleh je aku nak bond buy one masa rehat nanti. Kau berani kan Syakir? Asal tu kau nak backup dia. Dia best friend aku. Kita orang kawan daripada sekolah rendah. Kau tak kenal lagi si Icha ni macam mana. Aku dah kenal daripada darjah 1 lagi. Sampai 3-5. Apa masalah? Lepas tu, yelah dia best friend aku. Apa masalahnya? Aduh, girlfriend ke? Bukan girlfriend eh. Best friend. Kau ni tak pandai ke Faris? Aku kata best friend. Cik kau relax sekarang ni. Mana boleh aku relax? Dah dia kutuk kawan aku ni Icha. Tengok Icha. Ya Allah Icha. Sabarlah Icha. Tak apa Icha. Kau pergilah duduk kat Monjitan duduk Icha. Kau nak tahu tak? Sini lah Icha Monjitan. Apa kena ni? Aku dah ada gosip hangat ni. Kau nak tahu tak? Si Syakir tu aku nampak semalam. Dia budak nerd weh. Dia nak main bola petang-petang aku tengok. Dia bet sepak bola dia terjatuh. Aku macam apa benda lah budak Syakir. Lepas tu aku nak, kau nak tahu tak? Si Syakir ni, dia kan, aku tak tahu nak cakap lah, tapi benda ni memalukan lah. Aku pernah nampak dia pergi tandas. Dia tak flush weh. Pengotor betul si Syakir tu. Weh, pengotor. Ya Icha, noob. Ya Icha, ni memang noob. Memang kaki bangku lah budak tu. Sorry doh aku lambat. Buat-buat berlakon lah eh. Kau jangan cerita pula kasi Syakir eh. Buat-buat berlakon lah eh. Buat-buat berlakon lah. Syakir, kau nak buat apa? Takde lah. Kita takde buat apa pun. Fitri. Kau ni diam. Syakir, alah tak payah kata apa lah. Kau kita kan best friend. Alah takde lah Syakir. Kita best friend. Kita orang sembang kari lah nerd. Ni jangan cakap dia nerd. Syakir, apa kata kau pergi tandas sekejap? Syakir, aku rasa kau lupa nak pergi tandas kan? Apa kata kau pergi tandas sekejap? Apa kata kau pergi tandas sekejap? Kenapa kau orang panggil aku nerd? Tak ada apalah Syakir. Kau pergilah tandas dulu Syakir. Tolonglah pergi tandas sekejap. Tengok ada apa-apa kat tandas ke. Jomlah ikut aku sekejap Syakir. Pergi tandas sekejap. Siap sini lah Syakir. Tapi saya tak rasa shishi. Tak apa, kau pergi betul-betulkan rambut kau ni tak handsome lagi ni. Gi lah kejap. Pergilah kejap, tolonglah Syakir. Kita orang nak buat surprise ni. Kita orang tolonglah Syakir. Oh ya ke? Thank you bagi tahu. Okey. Masalah. Waalaikumsalam. Pengawas Abang Mirul. Siapa pula tak buka lampu kelas. Syakir pergilah. Pergilah. Aduh Syakir lah. Pergi. Weh, korang. Kita kan talam dua muka. Apa hal korang bagi tahu dia nerd? Aku cerita ni bukan untuk korang bagi tahu dekat si Syakir. Kita ni kena berlakon-berlakon lah. Buat-buat kawan dengan Syakir. Walaupun kita ni tak suka Syakir. Acah-acahlah korang. Janganlah bagi tahu terus. Nanti kan dia terasa macam mana. Kita kutuk belakang je lah. Buat apa kutuk depan-depan. Kena terang-terang. Itu bukan style aku tau Fitri. Style aku kutuk belakang-belakang orang. Fahim, kau jangan masuk campur lah. Kau budak kecil lagi lah. Diam-diam je. Itulah. Tak elok. Ni tak apalah. Aku memang jenis talam dua muka sebenarnya. Aku tak suka kawan dengan si Syakir tu. Dahlah pengotor. Dah. Dia dah masuk. Weh, Syakir dah masuk. Syakir. Apa khabar Syakir? Syakir. Duduk. Aku ada buat surprise ni Syakir. Kau duduk kursi kau. Duduk. Kau ingat Fitri, kau jangan bagi tahu apa-apa eh. Syakir duduklah, Syakir. Sebenarnya aku nak bagi tahu. Ya, Icha suka kau Syakir. Itu surprise aku. Sebenarnya korang borak pasal aku kan? Mana ada, kita orang tak borak pasal kau lah Syakir. Kau salah dengar ni Syakir. Serius tau, kita orang tak borak pasal kau Syakir. Serius. Aku tak sentuh pun. Aku taruh gam kat kerusi kau. Syakir, kau punya kesuara dah kena gam. Tipu. Ya, Syakir.
aku memang tak puas hati dengan kau. Aku talam dua muka. Aku kutuk kau belakang-belakang dekat diorang. Aku bagi tahu kau tak flush. Sebab apa? Aku benci kau, Syakil. Aku nak kau pindah sekolah. Eh, pasal aku tak boleh bangun ni. Sebab ada gam Fitri lekat. Gelak semua. Memang noob lah. Serius lah. Eh, pengawas. Kau tak payah masuk campur lah. Ini urusan aku dengan Syakil lah. Apa ni mengutuk best friend? Eh, biarlah. Dia ni best friend untuk aku gunakan je. Kau tahu tak, Syakil? Aku nak buat pengakuan lah. Sebenarnya, aku jadi kawan baik kau sebab kau kaya je tau. Aku nak gunakan kau je tau. Lagipun kau kaya. Kau selalu bagi duit dekat aku. Aku nak gunakan kau je, Syakil. Tapi aku benci kau. Kau pengotor, Syakil. Kau setiap kali keluar kau berlagak ada macam-macam. Aku kawan dengan kau for friends for benefit only tau. Kau pernah dengar tak tu? Kau nak fight ke? Kan? Iza, lepas ni kita putus kawan lah dengan Syakil. Korang semua pun sama kan? Betul tak? Aku tahu korang semua pun kawan dengan Syakil sebab nak benefit. Sebab Syakil ni budak kaya kan? Dia ni budak kaya, mana tahu fight. Itulah budak kaya lemah. Aku nak luahkan sesuatu boleh tak? Apa perasaan kau kalau kawan baik kita tak datang lepak dengan kita? Adakah kita punya kawan ni dah makin renggang ataupun macam mana, Udin? Apa pandangan kau, Udin? Ha, Monjitan makan burger je. Tak makan nasi lemak ke, nasi goreng ke kat belakang? Udin. Ui, Udin ni diam je. Dah kenapa Fitri suka lepak dekat sana? Saya pun tak tahu. Aduhai. Aduh, peninglah. Agak-agak elok tak aku pergi tanya Fitri bila dia datang sini lah? Sebab semalam dia kata dia nak rehat dengan aku tau. Ah, mungkin kejap lagi kot-kot kan. Dia sekarang ada dua geng. Aku harap dia datang lah dekat aku pula. Aku, yelah, kau tahu tak, aku dengan Fitri dah kawan baik sejak darjah satu tau. Ah, daripada darjah satu, tidur rumah mak dia, dia tidur rumah mak aku. Ah, aku pernah bercuti ikut family. Tapi Hora, masa rehat dah nak habis. Eh, ada lagi 5 minit ni. Eh, aku nak panggil kejap lah Fitri. Ah, tu dia datang dah. Ah, tu. Dia nak datang dah tu. Ah, baguslah Fitri ni. Fitri. Eh, tu geng baru kau ke? Ha? Eh, terima kasih Fitri datang juga walaupun kau ada dua geng. Ya, yeah, ya, yeah, Fitri. Tak apalah Fitri, asal kau tak lupakan kawan baik kau lah Fitri. Aku seronok kau dapat kawan baru. Ah, aku seronok sangat. Ah, jangan layan Fitri. Eh, Fitri ni dah lama tau kenal dengan aku tau, Nish. Ah, tak apalah Fitri, terima kasih tau. Fitri, kau dah makan belum? Dah makan belum? Petani jadi tak Fitri? Dah. Ah, oh, tu geng-geng baru dengan kau lah. Ya, yeah, Fitri. Tak apalah, aku tak cemburu pun kau kawan dengan siapa-siapa. Asalkan hubungan kawan kita ni tidak terputus. Tak apalah Fitri, aku sentiasa doakan kau. Petang ni aku nak main gitar. Oh, ya ke? Kira tak jadilah eh. Petang ni eh. Tak jadi eh. Okeylah kalau macam tu, main lagu rock. Okeylah. Tak apalah Fitri. Terima kasihlah juga datang walaupun kau dah ada geng baru semua. Bye orang lagi. Bye Fitri. Jumpa lagi Fitri. Din, nampak tak? Tu best friend aku tu. Dia nak jadi rocker terkenal tau nanti, satu hari nanti, Din. Aku sentiasa doakanlah Fitri tu. Eh, Hora, kenapa Fitri berkelakuan lain? Apa maksud kau lain? Mana ada, sama je lah. Tak adalah, sama je. Apa yang lainnya? Tak apalah, dia memang kawan baik aku. Dia memang macam tu. Heish, kawan baik aku ni, Fitri ni, sejak ke belakang ni asyik lepak dengan budak-budak rockers tu je. Aku tak puas hatilah. Aku ada idea. Apa kata aku sebarkan fitnah dekat geng-geng rocker tu supaya dia bencikan Fitri. Aku sebarkan fitnah dekat Monjitan, Udin, Faris dengan Amirul. Weh, korang nak tahu tak? Korang nak tahu tak satu rahsia ni, Udin? Udin, Faris, Amirul, tak baik. Apa tak baiknya? Aku jealous lah. Kawan baik aku tu, dia dah tinggalkan aku tau untuk impian dia jadi rocker. Rocker kampung je tau. Serius lah, janganlah. Alah, Amirul, tak apalah. Nanti kau sebarkan rahsia terbesar Fitri ni tau. Sebenarnya, kau nak tahu tak Fitri tu, dia dulu pernah terkencup dalam
seluar. Dia pernah tersisi dalam seluar. Malu betul. Eh, lawak tu Faris tengok si pengawas tu gelak. Teruk betul lah si Fitri tu. Eh, nanti kau sebarkan berita ni dekat satu sekolah, biar rocker-rocker tu semua tahu. Tinggalkan ni. Weh Fahim, ha, kau ada, ah, kau cantik. Apa kata kau rekod ni, kau rekod ni. Aku nak beritahu satu rahsia besar ni. Kau masuk TikTok biar FYP. Si Fitri tu, dia pedas sisi dah seluar. Aduh, eh, hey, Fitri, ah, eh, hey, Fitri, kau dah makan belum? Eh, makan dulu. Ah, makan dulu. Eh, hey, weh, best lah kau. Eh, belum, makan dulu. Eh, boleh ke aku nak tengok geng-geng rocker ni? Kau makan dulu, Fitri. Eh, hey, Syakir, Icha, bagi Fitri makan dulu. Ah, makan dulu, makan dulu. Belanja lah, ambil aku belanja. Ambil, ambil. Aku bayarkan. Amirul, tolong belanja si ni sekejap. Nanti aku bayarkan kau, eh, Amirul. Ah, Fitri, makan dulu, makan dulu. Aku nak berkenalan sekejap lah dengan rocker-rocker ni. Aku akan mulakan rancangan aku tadi lah. Weh. Eh, kau budak-budak rocker kan? Eh, aku nak beritahu satu rahsia besar ni. Kau tahu tak, si Fitri tu, geng kawan kau yang rocker tu, dia pernah tersisi dalam kelas dulu. Kau ni, korang ni sanggup ke nak jadi member dia lagi? Korang sanggup ke nak biarkan dia dalam kumpulan korang lagi as a rocker? Baik korang tinggal lah. Fitri, kau keluar lah Fitri. Kau tak layak jadi geng aku tau. Belah Fitri. Fitri, belah lah Fitri. Fitri, belah. Eh, ni mantap dah kau ketua gentleman lah. Fitri, kau ada nak cakap ajak aku bincang ke? Main lah kita one by one. Aku cakap sesuatu. Main sini. Korang jangan masuk campur. Biar aku one by one je dengan Fitri. Dah. Fitri, aku nak cakap lah terus terang. Aku terpaksa buat macam tu sebab aku tak suka tau kau dua geng. Apa? Kau dah mengkhianati. Kau ingat tak janji kau dulu masa kita darjah satu? Kau kata kau tak akan masuk mana-mana geng tinggalkan aku. Kau akan ajak aku. Tapi kau dah tinggalkan aku. Sebab tu aku terpaksa taburkan fitnah supaya geng-geng kau bencikan kau. Baru kau rasakan perasaan aku bila kau tinggalkan aku kan? Kau tinggalkan aku. Pada muka. Mulai sekarang, you are not my best friend anymore. Perjalanan jauh tak ku rasa kerana hatiku melonjak sama. Eh, alamak apa? Alamak, tayar pancit pula. Aduh, masak ni. Aduh, nak call siapa? Call member lah. Sekejap, call member. Okay. Aku bagi tahu lah dekat WhatsApp group. Weh, aku punya kereta rosak ni dekat Broadhaven Airport ni. Aku harap ada lah kawan-kawan datang. Ish, teruk. What? Dish, aku baru bagitahu dekat WhatsApp group. Weh, korang, ya Allah, korang. Korang ni memang betul-betul kawan baik akulah. Ya Allah, korang. Kereta aku tayar pancit je. Aku minta tolong seorang je. Korang ni, apa jadi ni? Ya Allah, terharunya lah dapat kawan-kawan yang baik macam ni. Aku bagi tahu dekat WhatsApp group, seorang je minta tolong. Ini semua kawan baik datang ni. Lah, you Icha pancit pula terkena paku lah tu. Aduhai. Boleh ke baiki ni? Senang je, aku tak pandai tukar tayar. Terima kasih lah duh, korang ni. Bertuahnya aku dapat. Boleh baiki? Sini aku je. Boleh. Ni, tayar belah kanan ni yang rosak ni. Boleh tukar. Terima kasih doh Syakir. Dah siap. Terima kasih doh korang. Korang memang my best friend lah. Jack. Dah baiki dah Nish. Thank you Icha, thank you semua. Yo, aku terharu lah ada kawan baik macam korang. Thank you tau, aku nak balik kampung ni. Dah siap. Terima kasih semua kawan-kawan baik. Terima kasih. Jumpa lagi. Perjalanan jauh tak. Apa? Aduh, apa hal ni? Tayar pancit lah pula. Bagi tahu dekat WhatsApp group lah, minta tolong seorang. Tak ada orang datang pun. Diorang ni betul ke kawan baik ni? Fitri,
Eh, kau datang sebab kau tengok WhatsApp group aku eh. Aku bagi tahu aku ada tayar pancit. Kenapa? Oh, kau tak tengok WhatsApp group pun ya. Oh, kau tak baca pun eh WhatsApp group aku eh. Kau tak baca aku apa yang aku WhatsApp kat dalam group, group kita tu. Tak baca eh Fitri. Wah, sedih aku. Ish, kau ni. Aku nak minta tolong Fitri. Boleh tak kau tukarkan tayar kereta pancit lah? Apalah kau ni? Tayar pun tak boleh repair. Aku tak pandai. Tak pandai bawa kereta ke? Eh, janganlah kutuk aku macam ni. Eh, wah, nasib baiklah korang datang juga. Sini aku tukar. Nish, terima kasih Nish datang. Terima kasih Nish. Terima kasih lah. Betul ke kau boleh tukarkan untuk aku ke? Terima kasih lah. Cabut tayar orang tu. Eh, janganlah cabut tayar aku. Weh, weh. Apa hal korang nak cabut tayar aku ni? Eh, Nish. Apa hal kau cabut? Weh, apa hal cabut tayar aku? Sampai hati korang. Tayar pun tak ini tukar. Apa masalahnya? Kalau aku tak ingin tukar tayar pun Ica, apa salah aku Ica? Apa salah aku? Ada masalah ke dengan korang semua? Jangan. Kau buat sedih. Janganlah macam tu. Eh, janganlah tinggalkan aku. Eh, korang janganlah tinggal. Ya Allah, cabut tayar weh. Tukar tayar tu basic bro. Ya Allah, kereta aku Fahim. Weh, janganlah tinggalkan aku. Habis tu kereta aku dah kena langgar ni. Korang lari pula. Eh, janganlah lari. Eh, apa hal korang nak tinggalkan aku ni? Weh, Nish, kereta ayah aku beli tu. Padam muka kau orang, Fahim. Apa maksud? Ya Allah, dah meletup. Apa jenis kawan lah ni? Apa jenis kawan lah macam ni? Biarlah tak ada kawan pun daripada ada kawan yang tak berguna macam ni. Baik, itulah dia RP kawan baik, kawan jahat yang Horagi ambil idea ini daripada Ica dan Horagi kembangkan lagi tajuk tu kepada beberapa situasi yang menarik. Terima kasih kepada Ica sebab berikan cadangan ini dan ya, seperti yang korang tengok, dia ada nilai murni yang kita boleh belajar. Pertama sekali, kawan yang ramai tidak semestinya sanggup menolong kita pada waktu yang susah. Carilah kawan yang benar-benar baik, yang masa kita susah, dia ada dengan kita. Cuba korang komen. Korang ada ke kawan yang jenis dalam dua muka ke kan? Cuba korang komen dekat live chat. Bagi tahu pengalaman korang. Ada kawan dalam dua muka ke macam tu kan? Apapun orang lagi nak memperkenalkan lah barisan pelakonnya. Kita ada Mong Jitan. Kita ada Faris si hamster. Kita ada Fahim si kucing. Kita ada Hafaz, kepala botak, kepala besar. Kita ada Udin, pakai baju sekolah. Kita ada Nish. Kita ada Fitri. Dan juga kita ada Ica lah. Tanpa buang masa, Horagi harap anda semua jangan lupa untuk tekan butang like. Dan juga subscribe channel Horagi 99. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Bye-bye.